Pelatihan pengelasan SMAW, las listrik. Tujuan, memberi pengetahuan dan keterampilan las SMAW, digunakan untuk menyambung material pelat, pipa maupun blok mesin dengan berbagai ukuran tebal dan posisi pengelasan pada konstruksi baja, jembatan, mesin, pipa, tangki, bak, ketel dan lain-lain. Pelatihan ini akan menjamin peserta didik memperoleh kualifikasi keterampilan las sesuai dengan persyaratan tukang las. Manfaat pelatihan. Peserta pelatihan dan atau perusahaan yang mengikutkan karyawannya pada pelatihan ini akan mempunyai juru las yang terampil dan bersertifikat untuk menangani pekerjaan pengelasan khususnya las SMAW. Materi dan waktu. Paket program pengelasan dasar. Pengelas dasar 1, 80 JP. Las sambungan sudut posisi 1F datar. Las sambungan sudut posisi 2F horizontal. Las sambungan sudut posisi 3F vertikal. Pengelas dasar 2, 120 JP. Las sambungan sudut posisi 3F vertikal. Las sambungan sudut posisi 4F atas kepala. Las sambungan sudut posisi 5F plat, pipa diam. Paket program pengelas terampil plat plate welder. Pengelas terampil plat tingkat 1, 160 JP. Las sambungan tumpul posisi 1G datar. Pengelas terampil plat tingkat 2, 160 JP. Las sambungan tumpul posisi 3G vertikal. Pengelas terampil plat tingkat 3, 320 JP. Las sambungan tumpul posisi 2G horizontal. Las sambungan tumpul posisi 4G atas kepala. Paket program pengelas terampil pipa pipe welder. Pengelas terampil pipa tingkat 1, 160 JP. Las sambungan tumpul posisi 1G, datar pipa diputar. Pengelas terampil pipa tingkat 2, 120 JP. Las sambungan tumpul posisi 2G, horizontal pipa diam. Pengelas terampil pipa tingkat 3, 160 JP. Las sambungan tumpul posisi 6G, 450 pipa diam. Tes uji kualifikasi. Uji kompetensi asesmen kualifikasi standar lembaga sertifikasi profesi, logam dan mesin LSPLM. Sertifikasi internasional kualifikasi NK kelas Jepang, LR kelas Inggris. Peserta pelatihan. Peserta memenuhi syarat sebagai berikut. Sehat dan tidak buta warna. Pendidikan minimal SLTP. Menguasai bahasa Indonesia, lisan dan tulisan. Peserta pelatihan sebaiknya diperuntukkan juru las konstruksi atau perbaikan.